Ayang! Yang! Bahagia. Ayang, aku takut. Ayang, makin banyak petir, gak turunin. Iya. Ayang. Ayang. Tuh. Jadi bestie tuh hibur gue, bukan malah manyun kayak gitu. Ya suka-suka gue dong, gue juga lagi bete. Ya udah, yang lebih bete tuh gue, hibur gue kek. Tau dari mana lo lebih bete? Gue juga lebih bete dari lo. Gue yang paling bete, Bel. Gue. Sil, gue mau ngomong sama lo. Apaan sih, gak usah narik-narik. Rin, lo jawab jujur ya. Lo udah ngelakuin apa sama Michelle? Ngelakuin apa sih, hah? Ngelakuin apa gue? Maksud lo apa sih? Eh, Rin, tadi lo pasti mau ngejalanin rencana lo sendiri kan, hah? Makanya lo gak mau ngajakin gue, iya kan? Rin, sekarang gue minta lo jawab jujur ya. Lo udah ngejalanin rencana apa, ha? Pasti lo kan yang udah bikin Michelle celaka. Aldino, celaka apa sih? Gue gak ngerti. Rin, lo pasti udah tahu kan kalau Michelle sama Rifki itu hilang.
Michelle sama Rifki hilang? Eh Rin, lo gak usah acting deh. Gue yakin ini semua perbuatan lo kan? Dan lo udah bikin mereka celaka. Al Dino jangan ngomong sembarangan ya Al. Kalau sampai ada yang denger tuduhan lo ke gue gimana? Rin, gue denger kok. Ya maksud gue selain lo Bella, tapi lo gak akan nusuk gue dari belakang kan? Lo denger ya Al, gue itu gak ada kaitannya sama sekali sama hilangnya Michelle sama Rifki. Lagian gak mungkin banget dong kalau gue nyelakain Michelle, sama aja tuh gue ngorbanin my baby Rifki. Halah Rin, gue yakin lo pasti lagi bohong kan, hah? Karena gue tahu tipe cewek kayak lo pasti bakal ngelakuin apapun asalkan tujuannya tercapai, iya kan? Ya udah deh kalau emang lo gak percaya ya udah cari tahu aja sendiri sana. Gak usah bohong deh, ngaku aja lo. Aduh, bahagia banget gua ngeliat papa negara sama mama negara makin hari makin mesra aja nih, Ci. Iya, Bi. Ci. Guys, couple ter the best kita, mama sama papa negara ini makin hari makin apa ya? Makin kompak gitu ya. Iya, betul. Berarti mereka jodoh. Pacar jadian. Pacar jadian. Kok bisa diem gak sih, hah? Lo pada denger ya? Ini bukan waktunya bercanda. Gue lagi serius. Gue sih oke aja, Al. Oke-oke aja lo, Bambang. Erin, pokoknya kok sampai terbukti. Lo tuh bersalah. Gua enggak akan tinggal diam aja. Ngerti lo? Ya udah terus aja ngancem gue. Sekarang gini, mendingan lo cari sana bukti yang benar kalau itu gue yang lakuin. Udah sana. Awas lo ya. Yang negara. Masa mama negara ditinggal? Lucu ya cara kalian. Aduh. Mama negara, mama negara cabut gak asik nih kalau mereka pisah. Atau mereka mau pacaran di sana. Biar enggak digangguin sama kita. Nanti kalau pisah-pisah kangen loh. Mereka tuh benci jadi cinta. Dilihat-lihat tapi mereka tuh kapal termucu. Tergemes. Terperfecto. Magnifico. Wow. Kalau nggak ada dicari ini, kalau udah ketemu berantem mulu. Sama emosi cocok. Apa? Bisik, jangan kenceng-kenceng ketawanya. Orang guru-guru lagi cemas semua di sana nyari Michelle, Rifki. Oh iya. Cuma ribut. Yeah, sorry. Pokoknya pelan aja, pelan aja. Ayang. Ayang. Apa gue? Kamu di mana, Ayang? Ayang! 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 Ready? Siap kan? Jujur sebenarnya masih takut sih ya. Kok masih takut? Ayang, kamu tenang aja. Gini ya, aku ini punya lisensinya. Aku dulu udah sering main kesini dengan para layang. Udah kamu aman kok sama aku. Percaya deh. Kamu di mana ya? Aku minta maaf ya. Semua gara-gara aku. Kalau aku gak maksain naik perahain. Mungkin kayak gini. Yang. Ayah suruh pukulin. Yeah.
Okay. Aku janji bakal coba ikutin saran kamu. Ya, intinya kamu udah selalu di samping aku sih. Kamu gak mau. Aku gak usah mikirin hal itu, Ayang. Oh, itu mah udah paten, udah gak bisa dirubah lagi itu. Kan aku jodoh kamu, Rifki Attila Pratama. Jodohnya Michelle Laurencia Herman. Berarti kerupuk kulit dan botol kecap together. Forever. tapi kamu belum janji. 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 Janji cinta. Janji cinta padaku. Tapi aku bisa. Harus ku cari kerupuk kulit. Ayam. Ya hang. Ayam. Kabar sama sekali lo. Aduh, gue takut banget mereka kenapa-napa, khawatir banget nih gue. Apa gue cari sendiri kali ya? Aduh. Cuma lo doang yang khawatir. Kita semua juga di sini khawatir. Ya, kita optimis aja semoga Rifki sama Michelle gak kenapa-napa ya, guys. Kawan-kawan. Beta ini tuh enggak bisa menunggu terus begini di sini terus. Beta mau bantuin petugas buat cari ketorong punya bapak negara sama ibu negara itu. Mending kita cari bareng-bareng aja. Kita setuju, Ral. Yuk, lebih cepat lebih baik. Ya udah, gue juga ikut. Kita. Gue juga ikut. Pak. Gue juga ikut. Tapi kok kenapa? Gue gak apa-apa kok. Gue duluan ke kamarnya, guys. Rara? Fils. Sama Rara itu ada masalah apa tuh? Enggak ada masalah apa-apa. Aku cuma salah paham doang. Emang tadi kalian lagi ngomongin apa sih? Kok serius banget gini mukanya? Vin, pasti kau saiki nggak tahu kan kalau Michelle sama Rifki itu hilang. Hah? Iya, Vin. Jadi mereka berdua itu tadi lagi naik para layang. Terus dinyatakan hilang karena cuacanya lagi buruk banget. Kalau gitu gue ikut. Nona. Lebih baik kamu orang semua tunggu di sini saja ya. Kamu orang gak usah ikut lah. Yes. Gak mau, Nadif. Kita juga harus ikut lah. Iya. Mendingan kamu, Ani sama Rosa tunggu di sini aja ya. Lebih aman. Biar kita aja yang pergi. Enggak. Please deh, Farel. Kalau kamu gak mau dilarang, jangan larang aku juga lah. Tuh, dengerin kata Rifa. Gak usah ngelarang kalau gak mau dilarang. Ya sudah, kawan-kawan. Kalau begitu mari ketorong berangkat sekarang sudah. Jangan lupa untuk siapin ketorong semua punya peralatan, jas hujan maupun senter. Kalau tiba-tiba hujan kan bahaya. Boleh. Ra. Aku sama anak-anak pergi dulu ya. Mau cari Rifki sama Michelle. Katanya mereka dinyatakan hilang. Ya sudah. Ketorong aja. Guys, kumpulin ngomong sebentar. Waktu ada mau ngomong apa lagi? Ini ketorong semua lagi buru-buru mau cariin ketorong punya bapak negara sama ibu negara. Dan yang mau ngomongin sekarang itu soal Rifki dan Michelle. Apa, Syah? Dan gue rasa ada hubungannya sama Arin dan Aldino.